Tepuk tangan untuk Gamelan Kolosal. Spesial hari ulang tahun Provinsi Jawa Tengah yang ke-72 dengan 30 grup dan juga kurang lebih 1050 seniman yang kumpul di lapangan Pancasila Simpang 5 ini. Dan terima kasih untuk seluruh masyarakat Semarang dan Jawa Tengah. Terima kasih untuk Gubernur kita, Bapak Ganjar Pranowo. Tepuk tangan untuk Bapak Gubernur sekali lagi. Ya, dan selamat hari ulang tahun untuk Provinsi Jawa Tengah yang ke-72 ya. Iya. Iya, masih mati gak apa-apa ya, saya aja ya. Oke, dan pastinya tepuk tangan untuk para seniman kita. Yeay, semoga budaya ya tetap dilestarikan oleh para seniman muda dan juga regenerasi kita ya. Dan pastinya selalu menjaga Jawa Tengah agar selalu tetap gayeng ya. Iya. Iya, sesuai dengan tema kita, Jateng Gayeng. Dan terakhir, kita akan ada tarian Kataga yang merupakan tarian yang memiliki sejarah panjang. Awal terbentuk karena perjanjian apabila salah satu pihak menang dalam peperangan, maka sang lawan berhak membawa pulang kepala sang musuh. Sebagai bentuk tanda kemenangan perang, yang kemudian kepala musuh tersebut akan digantungkan di adung pelantaran. Dan yes, kita saksikan. Kita saksikan. Oke. Dan untuk teman-teman, bapak dan ibu, adik-adik semuanya ya, seperti yang kita tahu namanya Car Free Day, itu waktunya kita bersantai, waktunya kita jalan-jalan. Ini ada banyak sekali kuliner-kuliner, silakan ya. Ya, silakan kita support bareng UMKM kuliner yang ada di sekitar lapangan Pancasila dan sekitarnya. Betul. Selamat beraktivitas semuanya. Saya Selago. Dan saya Denny, pamit undur diri. Ya, selamat ulang tahun untuk Provinsi Jawa Tengah yang ke